Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama saya Ustazah Ira. Saya pun dah lama tak buat tutorial. InsyaAllah pada hari ini saya akan membuat tutorial berkenaan dengan bagaimana kita nak membina banner menggunakan Adobe Illustrator. Baik, saya akan tunjukkan cikgu-cikgu bagaimana nak setting banner. Okay, kita menggunakan size yang 4x5, 4x5 kaki. Dan kita mulakan dengan grid. Saya akan ajar buat kotak. Kita akan masukkan background dan kita akan save sebagai PNG. Baik, perkara pertama yang perlu cikgu ada mestilah AI lah, iaitu Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ni dan AI ni cikgu boleh dapatkan di Shopee ke Lazada ke, boleh beli ataupun pergi ke kedai-kedai untuk install. Ataupun nanti di bawah link nanti saya akan sediakan link Telegram untuk dapatkan kedua-dua software ini. Baik, saya akan buka ini. Okey, ini adalah carta organisasi yang pernah saya tunjukkan di Facebook beberapa bulan yang lalu dan saya berjanji untuk mengajar ya, untuk membuatnya. Okey, di sini adalah draft bagaimana kita nak mulakan nanti ya, kotak-kotak kita nak buat macam mana. Okay, perkara pertama iaitu kena bina satu dokumen yang baru lah. Okay, kita ambil dokumen yang baru. Cikgu buka Adobe nanti. Buka AI. Okay. Kita akan setting yang baru. Dia akan terpapar macam ni ya. Okay. Cikgu boleh ambil kalau nak print, kita ambil setting print lah. Yeah. Saya yang recent sebab saya dah setting awal-awal. Okay. Kita akan settingkan kita punya size banner ni iaitu 4x5 ya. Okey, width ni adalah kelebaran dia. Lebar kalau 4 kaki darab dengan 12, 48 inci. Dan ketinggiannya iaitu 5 kaki kita ambil 60 lah. 60 inci dan kita ambil orientation dia yang portrait ni ya. Okey, untuk mouse setting ni cikgu ambil ni. Kalau untuk printing cikgu ambil CMYK. Okey, kalau RGB ni lebih kepada media sosial lah. Okey, ambil CYMK. Kemudian ni namakan kita punya tajuk ya. Organisasi. Okay, create. Okay, saya dah ada ni CMYK. Okay, organisasi. Baik, bila dah terpapar macam ni, untuk belah kiri cikgu-cikgu yang pernah belum apa ni belum buka AI ni, yang belum pernah buka AI, belah kiri ni ada beberapa menu. Di sebelah kanan ni adalah menceritakan tentang perkara yang kita buat tapak kerja ni lah. Okay, yang ini adalah layer. Layer apa saja yang kita buat dia akan timbul di layer ni. Okay. Baik. Perkara pertama iaitu kita kena sekejap ya. Okay, kita kena setting banner dah tadi ya. Kita buat 4x5. Maknanya 4 kaki kali dengan 5. 48 inci kali dengan 60. Okay. Sebab saya buat ni 4x5 besar jugalah. Boleh kita framekan di pejabat. Memang besar lah banner ni. Ya? Okey. Baik, seterusnya kita akan mulakan dengan grid lah. Kalau kita nak buat tapak, okey, kita kena ada guide dia. Okey. Kita hadirkan dulu ruler dia, pembaris dia ya kat sini. Showkan ruler dia. Okey, ruler ni pastikan dalam bentuk inci lah. Sebab tadi kita dah ambil inci kan. Okey, kemudian kita showkan grid dia. Ni grid. Ni grid. Grid ni maknanya tapak yang kita nak mulakan nanti kita ada guide lah pembaris ni kan. Okey. Jadi untuk membuat apa tu organisasi ni, cikgu kena tengok berapa, tengok balik saya punya ni. Nampak tak ada garis biru-biru ni? Okey. Garis biru ni merupakan pembagi-pembagi yang saya akan letak. Berapa bilangan garisan ataupun baris organisasi yang kita nak buat. Okay.
Yang atas ini biasa guru besar, yang ini GPK, yang ini orang-orang yang penting dan yang ini kita akan susul lah. Okey, kalau kita nak buat apa-apa pada, kita kena bahagilah 60 ni. Ketinggian dia 60 kan? 1, 2, tengok garisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 garisan cikgu bahagikan dengan 7 ruang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Macam ni ya. Baik, macam mana nak buat garisan tu? Mula-mula kita hadirkan garisan di tengah. Okey, kalau di sini 48, tengah dia. Lebar dia 48, jadi tengah dia 24. Cikgu ambil garisan. Ni ya, klik di sebelah ni. Okey, tarik dan letak di 24. Okey. Cikgu tengok agak tepi ni ada properties. Okey, kalau nak bagi dia sama betul-betul ni X ni, paksi X ni. Okey, kita letakkan dia 24. Okey. 24 ya. Ah ni. Ya, 24. Ha, okey, 24. Maknanya duduk tengah-tengah lah. Okey. Sekarang kita nak buat dia punya garis biru ni. Okey, kena buat ya sebab tapak ni kalau kita tak buat nanti kita punya kotak tu tak sama. Okey. Kemudian atas ni kita nak buat 7 garisan kan. Katalah 60 bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Cikgu cuba ambil atas ni tinggalkan satu kotak, bawah tinggalkan satu kotak ni. Nampak grid ni? Okay, saya besarkan sikit. Okey, tinggalkan satu ni supaya nanti kita nak dia punya ruang kiri kanan atau bawah tu center lah kan. Okey, kita ambil, kita mulakan kalau nak kata ambil 8 lah ya. Kita tengok saya buat ya. Kita bagikan 8 inci untuk satu ni. Ya. Letak je dulu. Okey, tengok paksi Y. Paksi Y yang melintang ni. Paksi X yang menegak ni. Yang ni 7 kan? Katalah yang kotak pertama kita ambil 8 inci ya. Nampak dia akan duduk di garisan 8 inci kan? Okey. Untuk ambil garisan melintang, kena ambil daripada atas ni lah. Untuk yang menegak, ambil dia sebelah kiri ni. Okey. Kalau 8. Okey, garisan seterusnya yang bawah tu. 8. Kita tengok 16. Okey, sebab 8 kali, tambah dengan 8, 16 kan? Okey. Okey ya. Nanti kita kena letak tajuk ya. Tajuk di sini. Tajuk ni, ataupun kalau cikgu nak ubah boleh lagi ni. Katalah tajuk ni, cikgu nak kecilkan sikit. Ambillah dia. Sekejap. 9 boleh kot. 9 lah. Bagi tajuk dia besar sikit. 8 kan, kita buat 9. Okey, 9. Kenapa 9? Sebab 9 nanti kita, kalau kita tulis. Dia punya tajuk dia lebih besar lah. Atas ni kita tinggal dalam dua kotak yang kecil ni kan. Okey, kat sini kita ubah sikit. 9 campur dengan 8 berapa? 17 ya. 17. Kena campur lah sebabnya dia menurun. Dia makin tambah-tambah kan. Dia punya line tu ni ya. Tengok sini 17. Ni 16. Satu kotak 17. Satu inci. Satu kotak ni 1 inci ni. Okey. Ini lah satu kotak. Cukup tak tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok 7, 8. Satu kotak yang besar ni 1 inci. Ok, teruskan kita ambil lagi garisan. Kita ambil lagi berapa tadi? 17, kita tambah lagi. Kita jadikan dia 25. Ok, setting sini ya. Supaya kita punya ni sama besar. Ok, kecilkan sikit. Nak kecil, kontrol tolak. Okey, tekan kontrol serentak dengan tolak. Okey, tarik lagi. Tadi 25, 33. 33. Okey, tarik lagi. 33 campur dengan 8, 41. Ya, ni campurlah 8, 8, 8, 8, 41. Cuma line pertama tadi kita buat 9 supaya ada apa ni, ada jarak sikit kat atas dia kan.
Okay. Seterusnya, 41, campur lagi 8, 49. Tarik dulu ya. Tarik, 49. Okey, 49. Okey. Tarik lagi. 49 dan 57 akhir sekali ya. Okey, 57. 56, 57. Oh, jauh sangat. Okey, 41. 49 ya, sorry. Tengah satu ni, 49. 49. Okey, yang bawah sekali ni kita tengok garisan 57. Okey. Cuba saya kecilkan, tengok. Jadi kita dah dapat line tengah, kita dah dapat semua line guide untuk kita buat ni ya, kotak-kotak ni. Setiap kotak ni akan duduk di atas line-line ni. Okey, macam ni lah. Okey, supaya kita nampak center dia. Ha, ni setting penting ni. Nanti kan tak cantik kita punya organisasi. Okey. Seterusnya, bila dah jadi macam ni, cikgu-cikgu kena kunci lah. Ke kunci garisan ni, ambil objek. Sekejap ya, nak kunci kena bow semua. Okey, macam mana bow dia? Ni tarik je kesan ni, bukan. Okey, kemudian ambil objek dan cikgu lockkan dia, ambil selection. Okey, bermakna sekarang garisan cikgu dah lock lah. Okay, dah lock maknanya kita tak boleh nak eja-eja dah. Kalau kita buat kerja atas ni, garisan ni dah tak boleh di ni lah kan. Tak boleh berubah lah maksudnya. Baik, cara pertama iaitu kita akan setting kotak ni ya. Kotak ni saya buat ukuran dia 3 lebar, panjang dia 4. Okay, 3 inci 4. Okay, macam mana nak buat kotak. Tengok eh, macam mana nak buat kotak dekat sini. Ha, sini adalah menu-menu yang warna hitam ni untuk kita selectkan kerja-kerja kita kat sini eh. Nanti saya tunjuk apa fungsi dia. Okay, ambil kotak, rectangle. Baik, kita besarkan, control tambah. Okay, untuk besarkan, tekan control, tekan tambah. Okay, kita ambil line pertama ni untuk tajuk. Kita ambil line kedua. Ini untuk guru besar kan. Okay, kita letaklah kotak tu atas sikit. Cuba tengok ya. Berapa? 3 kali 4. 3, okey. Kalau nak ni, okey. Mana saya kata? Ha ya. Baik, di sini warnanya masih belum ada. Nampak tak? Dalam fill belum. Luar pun stroke dia belum ada warna. Jadi pilih kat sini warna. Ambil hitam ya. Line dia. Ha, nampak tak? Okey, dah ada warna. Okey, di sini property dia. Ni satu ni ketebalan dia. Ambil stroke dia tebal. Nak macam mana. Ha, biasa saya ambil 9. Tebal sikit lah. Okay. Ha, ni dah jadi satu. Ha, ni kalau macam cikgu rasa ukuran tu pendek. Naikkanlah ikut kotak dia lebih senang. Okay. Ha, tapi kalau saya suka yang macam ni. Okay. Ha, ni kotak yang 4 segi betul lah. Taklah 4 segi. Maknanya 4 kali dengan 4 ni. Okay. Kalau kata nak 5 pun boleh juga. Ha, ni pun okey juga. Okey. Tengok kat sini ya ukuran dia. Sini ya. Lebar dia. Okey, ni 3. Kalau kita ambil 3.5 pun okey. Okey, yang ni kita ambil. Kalau ukuran betul-betul pasport, 3 dengan 5 ya. Ha, ni ukuran pasport. Ya, panjang sikit lah. Okey. Kalau rasa nak lebar sikit, cikgu boleh tarik. Buat satu betul yang betul-betul rasa okey lah kan. Nanti kita akan copy je kotak ni. Okey, ah macam tu. Ya, atas dia 4, yang bawah tu 5. Itu lebih cantik lah. Dan terus buat dia punya kotak nama ya. Kotak nama ni ambil 1 inci cukup lah. Okey, lebihkan sikit. Ah macam tu. Payah banyak lah. Kalau nak undur, Ctrl Z. Eh. Ah ni, ini kalau nak okey balik A, tekan A. Ataupun kalau ni, dia ada dua ni. Satu yang warna hitam. Nampak tak? Warna hitam kesa saya tu. Satu yang warna putih. Okey, kalau yang warna hitam ni kita boleh adjust lah. Tarik dia punya. Apa tu tempat bahagian nama ni. Okey, settingkan.
panjang sangat, tak cantik. Ha, macam tu ya. Okey. Itu yang warna hitam. Kalau yang warna putih ni, kita boleh adjust dia punya kotak ni nak melengkung apa semua kan. Tak payahlah. Baik, yang ni terpulang pada cikgu kalau kata nak buat warna. Okey, nak buat warna, pre-scan dia ni. Tengok warna hitam eh. Okey, yang ni boleh tukarlah nak ambil warna fill kan. Ni kotak ni boleh buat warna kuning lah. Okey, tulisan nanti. Ataupun kuning ni eh. Okey, untuk yang dalam ni buat warna. Buat warna ni kan warna biru. Okey, saya suka dia punya luar tulisan ni. Luar garisan ni buat warna putih. Nanti background kita tak masuk lagi ya. Kita tekan balik kat sini. Okay, background kita tak masuk lagi. Nanti kalau masuk background, kita nampaklah putih dia tu kan. Okay, sekarang kita grupkan dia. Tekan dua-dua, grupkan. Yang di group ya. Eh? Okay, grupkan. Okay, sekarang kita dah jadi kotak yang berwarna. Okay. Baik, dah jadi satu. Jadi tugas seterusnya kita copy je lah. Eh? Copy. Copy, tekan Ctrl C, Ctrl V. Okay. Bila kita pergi dekat pusat tengah dia ni, ada gambar macam lambang boleh gerak tu kan. Okay, letak je di bahagian kat mana. Pada saya yang kedua. Okay, teruskan Ctrl V. Hingga dia sayang. Okay, selang satu kotak pun tak apa. Okay, macam tu ya. Teruskan. Tunjuk je contoh je ni ya. Ya. Okay, teruskan. Selang satu kotak je. Tak payah banyak-banyak. Satu kotak tu satu inci tu besar lah. Okay. Okay, pastikan dia sama lah. Ya. Yeah. Sama. Saya pun tak berapa sangat lah buat illustrator ni. Tapi bolehlah kan. Kita bukannya pandai grafik pun. Just kita tahu buat sikit-sikit tu. Okay lah. Okay, itu kalau nak sediakan tempat dia punya garisan kan. Saya selang dua kotak. Pulanglah cikgu nak selang satu kotak ke dua kotak ni ya, antara ni. Ni dua kotak, ni tiga kotak, ni dua kotak. Kenapa saya selang tiga ni? Sebab nanti kita nampak garisan tengah tu kan. Okay, dah jadi. Kalau yang ni rasa cikgu nak untuk garisan dia punya tu naikkan sikit. Okay, baik. Okey, yang bawah pula kita boleh susun lah. Okey, saya kecilkan. Boleh susun lagi. Okey. Kata nak susun banyak sikit bawah ni kan. Masa tunjukkan panjang pula cerita. Okey. Kalau satu dua, boleh kan? Saya buat tiga baris je, tak boleh banyak-banyak. Nanti sekarang. Okay. Baik, pastikan cikgu center betul-betul ya. Kalau kat sana tinggal satu kotak, tepi satu kotak, cikgu buat satu kotak lah. Okay. Dah pandai adjust. Okey, dah ada ya. Baik, macam mana kita nak buat garisan? Kalau kita nak buat garisan, cikgu ambil ni ya. Dipanggil pen tool. Okey, dia tulis pen tool. Baik, tekan di sini. Okey, tekan sekali. Tekan shift. Okey, lepas tekan di sini, tekan shift. Tekan shift supaya garisan tu dia tak bengkok-bengkok lah. Okey, tekan balik. Dia tak bingkang bingkuk kan. Okey, undur balik. Ctrl Z undur. Okey, semula ya. Ctrl Z. Okey, ambil pin. Baik. Tekan shift. Oh, sorry. Sorry ya. Okey, letak dulu. Okey. Tarik ya. Tarik ke bawah. Tekan shift supaya dia tak bergerak. Dah dapat satu garisan. Baik, di sini. Okey, bila kita nak matikan. Tekan A balik. Okay, di sini
Kita tengok ketebalan apa ni? Ketebalan garis tanya. Ya, kita tebalkan dia. Okey. Berapa tu? 27. Garis yang kita nak warna hitam ya. Tu 27 warna hitam. Tebalan tu. Okey. 27 tebal sangat tu. Kat atas ni ada. 20. Okey dah. Okay. Okay. Kemudian. Cikgu nak garis yang di sini kan. Okey. Ambil lagi pintu ni. Letak di sini. Okey. Pergi garisan tekan shift supaya dia tak. Nampak tak? Okey. Kemudian nak matikan tekan A. Nak matikan tekan A. Okey. Kemudian. Di sini pula. Okey, ambil pen tadi. Tekan. Okey, tekan shift. Ah, nampak. Oh, sorry. Control Z. Okey. Oh, dia ada tu. Sekejap ya. Kita ambil dulu. Dia kena matikan dulu. Baik, cikgu nak buat garisannya, ambil pen ni, okey, tekan satu, okey, terus pergi ke bawah tu dan matikan semula di atas tu. Okey. Okey, ada gambar pen tu, tekan satu, terus pergi ke bawah dan kena matikan di atas. Okey, tekan satu. Pergi ke bawah dan matikan di atas. Okay, sorry. Sorry, kalau tak mau matikan di bawah. Dia keluar anchor tu kan. Okey, matikan di bawah ya. Baik, tekan A untuk pembalikan dia. Nampak dia ada satu garisan ya. Okey, dah jadi organisasi situ. Ha, jadi macam tu je lah. Okey, kat sini pun kalau nak buat garisan dia. Okey, cikgu ambil. Tekan shift. Terus pergi ke hujung sekali. Macam tadi jugalah. Ya, dan. Okey, matikan dia. Matikan di bawah. Okey, kalau tak nak juga tekan A. Okey, tekan. Oh, kena ambil pen ya. Tekan. Okey. Tekan ke bawah. Tekan ya. Okey, matikan dia. Okey, tekan. Bawah. Matikan dia. Tekan. Bawah. Matikan dia. Dan kita kena balik semula ke atas ya. Supaya kita dapat matikan dia punya garisan. Kalau tak nak, tekan A. Macam tu. Okey, dah dapat. Ini macam dapat kan? Okey, kita nampak macam dia rapat tu kan. Okay, yang ni kita naik ke atas sikit. Okay, naik ke atas sikit. Okay, dia akan jadi grup. Boleh naik ke atas sikit. Yang ni pun boleh naik ke atas sikit ya. Saya gerukkan dia lah. Okey, gerukkan dia. Okey, kita boleh naikkan ke atas sikit. Ini pun geruk, naikkan ke atas sikit. Okey, macam tu lah. Eh? Ini boleh adjust. Okey. Nampak? Kita dah dapat satu organisasi. Kalau cikgu rasa dia ini boleh adjust ya. Ini boleh adjust. Ini boleh adjust. Okey. Macam tu lah. Okey. Macam tu.
Jadi kita dah dapat satu bentuk organisasi. Jadi kalau cikgu nak buat teks atas dia, okey, ambil teks. Ini ambil teks ya. Okey, ada keluar tanda tu, cikgu tulislah. Okey. Ha, padam dulu. Ambil tulisan yang besar sikit. Susah buatlah 120 tu kan. 120. Tulis. Okey. Carta organisasi. Right. Balik semula. Kat yang apa, warna hitam tu. Ha, so, saya kata warna hitam ni dia boleh tarik eh. Pusing kita nak besar mana. Okey. Sekarang background kita kena masuklah. Oh, gambar ya. Okey, ni tulisan ni nak tulis kat sini. Okey, setiap kali kita nak tulis, kita kena ambil teks, masukkan. Straight eh. Masukkan tulisan. Okey, nama. Okey, saya undo balik. Tulisan tu di dah ni eh. Masukkan tulisan. Ya. Yeah. Steps ni. Masukkan betul-betul dekat kotak tu. Ha, jangan sampai dia, ha, tu ya, bentuk dia macam tu. Ha, dah jadi bentuk macam ni baru boleh masukkan kotak tu. Besarkanlah. Okey, ini besar ni, besar ni. Dapat satu lebih. Okey, cikgu buatlah. Ini nama kan. Okey, nama. Okey. Ini kecilkan ya. Sebab dalam dia. Ada di sini. Okey, nama. Okey, macam mana nak tak gambar? Patut saya kata gambar kena main dekat Photoshop. Okey, di sini ya. Kita buka dulu Photoshop. Sorry. Ambil dulu gambar. Mana gambar kita nak? Ini contoh gambar. Anak saya ni. Okey. Di sinilah. Saya buka dengan Photoshop. Open wave ya. Open wave dengan Photoshop. Eh. Okay. Gambar memang kena ambil kat Photoshop sebab kita kena edit sikit lah, buang background. Sebab kita nak sama dia punya belakang ni. Kita nak semua ni warna dia sama kan. Ha. Sebab tu lah organisasi saya ni. Ha, nanti semua sama je. Okay. Sekejap ya. Kita ambil gambar dekat Photoshop. Okay. Baik, untuk letak background, okay, saya tunjuk letak background. Cikgu ambil je background mana-mana. Contohnya saya ambil dekat apa tu, internet. Okay, background ni tarik je, letak. Ataupun macam biasalah, kita buat copy, kita letak eh. Okay, cikgu sikit. Ni background saya letak. Masukkan ruang dia tu, betul dengan ruang dia. Okay. Okay, yang ni background ni, arrangekan dia send to back. Ah, nampak tak? Tulisan ni, ni sini ya, belah sini semua dia ada dia punya apa tu? Properties ni melambangkan apa yang kita klik kat sini semuanya keluar tempat kita nak adjust tulisan apa kan. Okay, sini. Kalau kita nak stroke, stroke tu maknanya ketebalan tulisan tu lah. Tepi dia, stroke ni isi tepi dia. Okay. Atur stroke dia. Okay. Nampak ya, dah jadi. Sekarang ni kalau macam cikgu rasa, ni boleh tak tepi dulu. Okay. Tak tepi dulu. Okay, sekarang ni kalau cikgu rasa macam tak center, kita semua ni kita groupkan dia. Ni bila siap semua kan, kata rasa tak center ke apa ke, groupkan dia boleh adjust lah. Main-main dia sini. Okay. Yang penting group kan. Tarik daripada sini sampai sini group kan dia. Ha, dia dah group. Okay. Masukkan balik. Ha, ya. Ni kita dah group ni, kita boleh group. Adjustkan macam mana kan. Okay. Masukkan balik ni. Ni kena penuh lah ya. Nanti kan kalau cetak tak masuk tak. Okay. Okay. Yang ni boleh tarik.
cover ni ambil je dekat apa Google cari. Okey, line ni kalau cikgu nak nak line tu warna kan. Boleh. Katalah nak warna putih kan. Ah ni sini. Ah warna hitam. Ni suruh ni warna hitam. Ambil warna putih. Okey. Nampak dah tukar kan. Tukar warna. Okey, ambil bos saja, ambil warna. Okey. Kalau guna Adobe yang 2019, 2020 macam saya ni lebih senang sebab function dia semua ada belah kiri ni. Okey. Macam itulah cara dia. Baik, sekarang saya nak tunjuk macam mana nak masukkan gambar. Okey, gambar ni outline ni dah ada. Anak saya ni saya dah buatkan jadikan dia background PNG. Dia dah pun terbuang lah PNG dia. Ini gambar yang belum. Caranya, cikgu ambil dekat tepi ni ada quick selection tool ni. Kalau cikgu tengok tutorial saya sebelum ni dah ada saya tunjuk macam mana nak buat background. Okay. Kalau dia terkeluar ni cikgu tolak. Okay, tengok tutorial saya ya macam mana cara nak buat background. Itu terlebih kalau tak terlebih tambah. Okay, ni dah okay. Kita ambil layer ya kat sini layer. Kena ada layer kat sini. Okey. Kalau tak jumpa layer ambil window cari layer. Okey, Ctrl J, cikgu tekan Ctrl J. Tutup background nampak dia dah terbuang eh. Ini kira dah okey lah ni bila dah buang background maknanya dah jadi PNG lah. Baik, kemudian cikgu cropkan gambar tu. Okey, kita nak kecil je kan. Kecil je nak muka je kan. Right, dah jadi satu gambar PNG. Okey, kalau cikgu besarkan, tengok ada macam tak kena ni. Okey, ambil pemadam. Ni semua saya dah tunjuk dalam tutorial saya. Okay, ambil pemadam, padamlah. Make up sikit mana yang tak kena. Okey. Okay, make up sikit mana-mana yang terkeluar tu. Kemudian tolak balik. Cikgu ambil apa tu image ni. Adjustment ni level. Okay, level ni boleh main lah. Gelapkan dia, nak cerahkan dia. Kata nak gelap tu gambar tu sharp sikit kan. Gelap sikit. Okay. Kemudian cikgu pun save as sebagai PNG. Okay, saya dah save as ni gambar saya PNG. Okey, sekarang masukkan, tarik je. Bila dah save sebagai PNG, tarik je, masuk. Nampak tak? Gambar anak tu dah PNG, dah tak ada background. Jadi, background dia duduk situ lah. Okey. Eh, background duduk dekat background dia. Duduk dalam warna biru tu. Okey, kita tarik lah. Kalau macam banyak organisasi cikgu nak buat untuk cikgu-cikgu, kena buatlah semua dulu gambar-gambar tu. Okay, samakan. Macam tu lah. Pulang kan. Okay, duduk tengah-tengah. Ah, nampak. Ini boleh jelaskan lagi. Okay. Okay, dah siap dah ni. Macam tu lah seluruhnya. Kontrol tolak untuk tengok semua ya. Okay, nampak. Dah jadi satu. Carta organisasi. Ya. Senang sangat. Tapi kalau belum biasa memang dia akan rasa main dengan apa ni AI ni dia susah sikit lah kalau belum biasa. Tapi insyaAllah kalau selalu buat insyaAllah jadi. Cuba ya. Tu buat garisan tadi kita ambil pen tool ya. Pen tool senang je. Cikgu letak satu. Okay, tekan shift tarik. Kenapa shift? Sebab bagi garisan tu tak bengkok-bengkok lah kan. Dah tarik. Okay, matikan balik di atas tu. Matikan. Matikan dia. Supaya kita boleh gerak ke satu tempat lain. Okay. Ha? Matikan balik. Ataupun tekan A je. Dia putus dah. Okay. Tekan A tu bagi dia putuskan apa tu? Garisan tu. Okay. Kat mana tadi? Nak saya. Okay. Masukkan pada sekarang dah siap macam ni. Bila dah siap, okey, cikgu ambil objek yang tadi tu, yang lock tadi tu, kita unlockkan dia. Ok,
Okay, unlock kan maknanya garisan-garisan ni kita boleh delete lah. Buang je. Ya? Sekarang dah tak ada garisan. Dah siap kan? Okay. Bila dah siap macam ni, kita dah unlock. Maksudnya garisan tadi dah terkeluar semua. Dah siap lah. Kalau nak tengok layer kat sini ya. Layer. Ha, ni layer hasil kerja kita lah. Semua duduk kat sini. Okay. Jadi bila dah siap ni, cikgu pun save as lah. Ataupun export. Okay. Export. Tapi sebelum buat kerja tadi, kita dah buka file kan? Kita dah buka file, kita dah namakan dia organisasi. Okey, bila dah siap, kita nak hantar untuk printing, kita kena export as apa. Okey. Saya tunggu. Okey, SPN, PNG lah. Kalau, pulang pada cikgu lah, nak JPEG, JPEG lah. Yeah. Biasa kalau kita nak hantar untuk printing, JPEG boleh, PNG pun boleh. Okay. Tapi memang gambar kita dah okey sebab tadi kita dah setting CMYK. Dan kita pun dah setting 300 highest punya gambar. Okay. Yang di sini Photoshop cikgu kena pandai-pandai main lah untuk buang background dia. Okay. Dan nak adjust gambar, ambil dekat image ni, ambil adjustment. Level. Okay, level ni untuk dia terangkan gambar, untuk dia gelapkan gambar. Main situ je. Okay. Ya. Yeah. Tak ada apalah. Jadi, saya harap cikgu-cikgu faham bagaimana nak bina carta organisasi yang menggunakan Adobe Illustrator. Okay. Itu saja. Sekian daripada saya. Selamat mencuba dan nanti di bawah nanti saya akan masukkan Telegram tempat macam mana kita nak install Adobe Illustrator dengan Adobe Photoshop. Okay. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.